Deklarasi Iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan, dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu.
Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Mari kita mau siapkan hati kita
untuk masuk dalam kebaktian pada hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mulai kebaktian kita. Kami mengucap syukur betapa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih kalau saat ini kami masih dapat untuk berjumpa, bertemu, dan bersekutu bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, saat ini Tuhan kuduskan kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Sehingga ibadah ini, persekutuan kami dengan Tuhan ini mendatangkan berkat bagi setiap kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Setiap pujian nyanyian kami menjadi mazmur kami, doa kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi sama-sama katakan, amin. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus sahabat. Perlindunganku, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama. Yesus sahabat. Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau sertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari sembah Tuhan Bapa Ibu. Haleluya. Glory bagi-Mu.
kami sembah Kau, kami puji Kau. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Bersama umat-Mu kami memuji menyembah Engkau. Kami mengagungkan Engkau sebab Engkau saja yang layak ditinggikan, dimuliakan. Engkau saja Allah penolong kami, Roh Kudus penolong kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari Bapak Ibu tepuk tangan bersama-sama kami. Dengan sukacita, dengan iman naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa sungguh cuma Dia saja Tuhan kita yang menjadi kekuatan bagi kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaza di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, Tuhan Engkau dahsyat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Bapak Ibu dapat berikan sorak-sorai buat Tuhan yang layak menerimanya. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Allah kami. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Allah kita dahsyat Bapak Ibu, percayalah kepada-Nya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Bapa Ibu, sebab Dia layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapa Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sambil mengangkat tangan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom warga Kerajaan Allah di GBI Green Pramuka Square. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara kita terus berlatih sehingga kita akan bertumbuh dan berkembang yang tinggal tetap. Karena tidak bisa dipungkiri di muka bumi ini banyak sekali terjadi perkembangan, terjadi perluasan dalam segala hal.
Secara fisik saja manusia mengalami pertumbuhan. Secara bisnis manusia mengalami perkembangan. Orang yang melebarkan bisnisnya, baik pabrik yang buka di kota baru, baik rumah makan yang buka franchise, atau apapun juga yang mengalami perkembangan. Tapi tidak bisa dipungkiri dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, banyak yang mengalami tutup. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan pilot. Kami tinggal di suatu apartemen di sebuah mall, bawahnya mall. Tidak berapa lama yang lalu kami mendengar kabar bahwa ada department store yang cukup besar menyatakan diri pilot. Nah, saat ini kita akan belajar, kita akan terus berlatih, kita akan bertumbuh dan berkembang, tapi perkembangan kita tinggal tetap. Bukan akan terpengaruh oleh situasi dunia ini, tapi akan tinggal tetap. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berlatih. Kalau saya definisikan secara singkat dan sehari-hari, kata berlatih adalah seperti ini, suatu tindakan, yaitu proses untuk mencapai level yang diinginkan atau suatu pengembangan, level pengembangan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, di mana semua itu dimulai dari pikiran kita. Kenapa dari pikiran? Karena pikiran ini terjadi proses dalam pikiran kita. Perhatikan, medan peperangan paling sengit di muka bumi ini adalah dalam pikiran kita. Paling peperangan paling dahsyat ada dalam pikiran kita. Karena begitu dia diproses dalam pikiran, dia akan menghasilkan sesuatu yang membawa pada perasaan. Dan diakhiri dengan apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi mari kita belajar saat ini tentang bagaimana berlatih sehingga bertumbuh dan pertumbuhan yang tinggal tetap. Nah, ketika seseorang itu berlatih, tidak mungkin langsung sesuatu jadi hal yang besar, yang langsung expert, langsung terlatih. Tapi hidup ini hari demi sehari harus berlatih. Maksudnya apa sih berlatih? Berlatih contoh, katakanlah kita belajar memasak. Tidak mungkin pertama kali memasak langsung kita sedap, gurih, enak. Pasti ada salah. Kita lihat, katakanlah berlatih dari buku ataupun dari YouTube, dari tutor-tutor yang manapun juga. Pertama kali mungkin terlalu asin. Mungkin kebanyakan santan atau mungkin bantat. Saya ingat pertama kali waktu saya pacaran sama suami saya sekarang, Pak Roni. Apa yang terjadi? Saya unjuk kebolehan saya buatin beliau rot kue tat. Saya dengan bangga rencananya ceritanya bikinin. Ternyata apa yang terjadi? Mendekat dia jam-jam sampai ke rumah saya, rotinya tidak bisa mengembang. Dan rotinya bantat, tapi karena dia datang dengan penuh cinta, dia bilang enak, dia bilang seperti itu, dan dia juga makan cerinya, wah ini lambang cinta kita katanya. Nah, karena saya pertama kali belajar, apa yang terjadi? Bantat, tapi bukan berhenti sampai di situ, bukan, saya harus terus dan terus belajar. Orang juga melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini perlu yang namanya berlatih, potong rambut, melukis, apapun juga perlu berlatih. Pertama kali ketika saya harus berkhotbah karena keadaan, saya Pak Roni bilang, ayo kamu sekarang belajar. Karena kami pertama-tama menggembalakan di Pulau Lombok, di situ tidak ada orang lain yang bantu. Jadi suami saya, Pak Roni, harus berkhotbah dari doa pagi, doa siang, doa malam seminggu sekali, doa puasa, ibadah minggu. Satu orang berkhotbah 5 kali dalam seminggu untuk orang yang sama itu tidak mudah. Kemudian Pak Roni bilang kepada saya, kamu sebagai istriku harus belajar. Di situ saya mulai berlatih. Pertama kali saya berlatih berkhotbah di tengah encim-encim, 5 orang encim-encim doa pagi jam 5 pagi. Salah satu dari encim-encim tersebut saya masih ingat, giginya tinggal 2. Anak saya masih bayi 1 tahun, saya masih ingat merangkak-merangkak ke gigi encim tersebut dan dicoloknya 2 gigi tersebut. Nah, katakanlah saya mau asal-asalan berkhotbah, saya bisa aja punya pola pikir, toh mereka gak tahu saya khotbah apa ini itu, saya pun asal-asalan juga bisa. Tapi tidak akan menjadi terlatih ketika saya punya pola pikir seperti itu. Nah, ketika pertama kali saya berkhotbah, aduh perut mules, kepala pusing, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tapi terus berlatih. Kalau sampai saat ini saya bisa berdiri di hadapan bapak ibu semuanya, saudara-saudari semuanya, itu karena hidup saya yang berlatih. Sehingga terus berlatih menjadi
terlatih. Ketika kita terlatih, kita bertumbuh dan hidup kita menjadi berbuah yang tetap. Sehingga kita akhirnya melatih banyak orang di sekitar kita. Oke, mari kita lanjutkan selanjutnya. Bahwa yang mulai dilatih adalah pikiran kita. Kenapa? Sekali lagi saya jelaskan pikiran, karena disinilah pusatnya dari segala sesuatu tindakan kita. Amsal 23 ayat yang ke-7a, disitu dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, sebab dikatakan as he think in his heart, so is he. Jadi semua dimulai dari pikiran kita. Kemarin ada sempat kami mengikuti sebuah seminar dari seorang pakar psikologi. Beliau mengatakan bahwa seperti mata, Tuhan itu menciptakan lensa mata, pusatnya dari otak diberikan lensa penglihatan berupa mata. Nah, kemudian kembali dikirimkan di otak, diproses. Setelah otak memproses, dia mengirimkan kembali kepada perasaan dan kepada tubuh kita. Kemudian Tuhan menciptakan sensor pendengaran, perintah dari otak dengan telinga, sensor perasa lewat kulit kita, sensor untuk berkata-kata lewat mulut kita, tapi semua kembali kepada pikiran kita. Oleh sebab itu, mari kita melatih dengan pikiran kita. Mari kita belajar selanjutnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Disinilah kita akan mulai belajar berlatih. Untuk apa sih Bu hari gini berlatih? Apa gunanya dan apa yang harus kita latih? Sangat berguna, karena mari kita belajar dari ayat ini. Firman Tuhan berkata seperti ini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Dikatakan di sini terdidik. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya Timotius supaya kamu terdidik. Kata terdidik di sini adalah sudah menjadi expert, terlatih. Ya, terdidik di sini bahasa aslinya ternyata dalam bahasa Yunani adalah entrepo. Nah, kalau kembali dipelajari, ditelusur lagi, entrepo di sini ternyata adalah form the mind, mencetak pola pikir. Sekali lagi, pola pikir kita tidak bisa langsung jebret jadi seperti ini, tidak, tapi pola pikir pun harus dilatih, berlatih, terus berlatih, sehingga akhirnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, pola pikirmu from the mind sudah terdidik. Terdidik dalam hal apa sih? Nah, dalam soal-soal pokok iman. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 tadi. Dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ayo kita membiasakan hidup kita. Kita melatih from the mind, pikiran kita dalam soal-soal pokok iman. Jangan bayangkan sesuatu yang besar tapi yang sehari-hari. Ayo kita melatih. Kalau sebelumnya mungkin kita terbiasa sehingga menjadi culture dalam hidup kita, mungkin marah sehingga jadi pemarah, kemudian tanpa sadar mulut kita terbiasa memaki-maki orang. Sekarang kita belajar untuk berlatih soal-soal pokok iman. Ya, boleh marah. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 4, juga dalam Efesus dikatakan, biarlah kamu marah, boleh. Tapi sekarang kita bisa menguasai diri. Begini, kalau kita berlatih, kemudian otak kita dilatih dulu, kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan benar, dan itu terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita lakukan, itu lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan kalau terus-terus-terus dilakukan, lama-lama menjadi culture. Makanya di sini dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman, kehidupan sehari-hari, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, ketika kita sekolah, ketika kita bisnis, ketika kita dalam keluarga, ketika hubungan orang tua anak, kita terlatih. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah. Nah, di sini dikatakan latihlah. Bahasa asli latihlah adalah gymnasio. Dari asal kata gimnastik, kalau diturunkan lagi bahasa sehari-hari kita, nge-gym, Bapak Ibu. Seperti orang berlatih. Tidak mungkin bisa berotot, tidak mungkin bisa tercetak jadi six pack kalau asal-asalan. Tapi harus disiplin. Nanti ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan bagaimana untuk berlatih
dengan benar. Nah, di sini Rasul Paulus juga kembali mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, sekarang kita harus samakan pola pikir kita, mindset kita, bahwa beribadah di sini bukan hanya ketika kita hari Minggu duduk beribadah, puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, kasih kolekte, cukup di situ. Tidak. Tapi ibadah di sini dalam bahasa aslinya adalah eusebeia. Eusebeia itu adalah godliness, kesalehan. Mari latihlah hidup kita untuk senantiasa saleh. Kembali lagi dari pola pikir kita, mindset kita. Kita akan terus berjalan lebih maju lagi sehingga setiap kita akan lebih mengerti makna dari selanjutnya. Nah, untuk apa belajar untuk hidup beribadah, godliness, untuk hidup saleh kondisi pandemi seperti ini? Yang penting kita kerja-kerja menghasilkan uang, Bu. Dalam kondisi seperti ini kita banyak yang stres, kita yang banyak kepikiran, banyak tanggungan. Justru itulah sekarang kita harus melatih. Karena firman Tuhan berkata selanjutnya untuk hidup ini dikatakan lagi, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani bicara tentang olahraga. Kalau kata terbatas bukan berarti tidak berguna, ada gunanya tapi terbatas untuk fisik kita saja sehat. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah tetap harus olahraga ya. Karena di sini dikatakan walaupun terbatas tetap ada gunanya. Dilanjutkan lagi, tetapi ibadah itu, godliness itu tadi, kesalehan itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya fisik kita, tapi dalam segala hal. Dalam semua aspek hidup kita. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Perhatikan ketika kita melatih hidup kita, beribadah, hidup dalam kebenaran. Kita jangan punya pola pikir, oh nanti supaya mati masuk surga. Ya, itu pasti, itu janji. Tapi faedahnya bukan hanya nanti. Firman Tuhan berkata, menjanjikan, memastikan bahwa faedahnya adalah saat ini. Saat untuk hidup sekarang, berfaedah, berguna buat setiap kita. Kita akan lihat selanjutnya. Di dalam Kolose 3, di situ dikatakan bagaimana caranya supaya pikiran kita benar. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tanggalkanlah manusia yang lama. Dulu kita mengikuti manusia lama dengan tabiat kita, dengan keinginan kita, tabiat daging, culture kita. Yang misalnya perzinahan, kebohongan, korupsi dan semuanya. Tapi sekarang firman Tuhan mengajar, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mari kita bacakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita pakai, baju nempel, sekarang dilepas, tanggalkan bersama kelakuannya, tanggalkan. Tapi sekarang kenakan manusia baru yang di sini dikatakan luar biasa ayat firman Tuhan ini. Terus menerus diperbaharui. Mungkin aja kita berkata, aduh hari ini aku salah lagi Tuhan, aku berbuat salah, aku bohong lagi. Tapi bukan berarti stop sampai di situ kemudian menyesal dan tidak bangkit lagi. Tidak. Firman Tuhan berkata, terus menerus diperbaharui. Ayo semangat semuanya. Kita hari lepas hari terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Musa. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-27. Tapi saya ceritakan singkat dulu. Musa ini bukan tidak tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Dia tahu pasti bahwa dia adalah anak orang Ibrani. Firman Tuhan menceritakan bahwa pada waktu zaman ia lahir, Firaun memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Nah, karena dia elok, orang tuanya menyayangkan dia. Apa yang terjadi? Orang tuanya memelihara dia. Setelah 3 bulan, suara tangisnya semakin besar, tidak bisa lagi dijaga. Apa yang terjadi? Orang tuanya membuat keranjang dan dialirkan, dihanyutkan ke sungai. Pada waktu melihat ke sungai, apa yang terjadi? Si kakak, si Miriam melihat. Dan pada waktu diambil bayi ini oleh putri Firaun, kemudian kakak bilang, aku ada tahu seorang inang yang bisa menyusui. Dan apa yang terjadi? Disusuilah lagi oleh mamahnya dan dipelihara oleh mamahnya. Katakan, kita belajar, kalau Pak Habibie kita dengar menyusu selama 5 tahun, minimal juga Musa menyusu selama 5 tahun dari mamanya, jadi dia tahu benar siapa dia.
apa yang terjadi. Kemudian ayat selanjutnya berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap di ayat selanjutnya penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kata menganggap di sini itu bicara tentang world view, bicara tentang pola pikir. Musa tahu siapa dirinya, bahwa dia bukan anak putri Firaun. Padahal pada waktu dia menjadi anak putri Firaun, dia menerima fasilitas istana, makanan yang diserba mewah, dia dilayani pendidikan, jabatan yang luar biasa. Tapi dia, firman Tuhan berkata, ia menganggap pola pikirnya, mindsetnya diarahkan kepada Kristus, dia arahkan kepada iman. Justru dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi seperti ini, mari kita latih pola pikir kita supaya pola pikir kita fokus kepada iman. Apa sih iman? Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu berharap apa saat ini? Aduh, rumah kontrak terus, kepingin punya rumah sendiri. Pikiran iman yang dilatih. Oke, kita selanjutnya belajar lebih lagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita belajar terhadap apa yang harus kita lakukan, kita belajar dari Yesus pun. Yesus pun ketika di muka bumi ini bersama ke-12 muridnya, di mana kita lihat bersama-sama murid-murid selalu makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, belajar bersama Yesus, bahkan melayani, bikin mujizat bersama Yesus. Tapi kita lihat pola pikir, mindset murid-muridnya belum 100% berubah. Maka firman Tuhan berkata, diperbaharui hari ke sehari. Kita lihat yang terjadi dengan murid-muridnya. Ketika perahu ada ombak, dan Yesus tidur di bawah perahu, di buritan. Firman Tuhan berkata, murid-muridnya berteriak, guru kita binasa. Sementara dia bersama-sama guru yang senantiasa buat mujizat, mereka berteriak, kita binasa. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak, setan. Yesus selalu kembali mengingatkan pola pikir mereka, melatih pola pikir mereka. Tidakkah kamu percaya? Suatu kali murid-murid lupa bawa roti dan mereka pola pikirnya, aduh gimana kita lupa bawa roti. Yesus mengingatkan, tidakkah kamu ingat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan orang berapa banyak? Jadi Yesus terus melatih. Terus melatih. Demikian juga mari kita melatih. Melatih pola pikir kita. Ketika mungkin suatu kali kita salah lagi, gak apa-apa. Proses berlatih dan terus berlatih. Sekarang langkah-langkahnya atau cara berlatihnya apa? Guideline-nya apa? Yang pertama adalah kita dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah kita harus punya petunjuk. Hidup ini dalam segala area hidup kita harus ada petunjuk. Masak seperti tadi saya kasih contoh, harus ada petunjuk memasak. Melukis, harus ada petunjuk melukis. Orang diet, anak saya kapan hari ikut peraturan diet keto, harus ada petunjuknya, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Hidup tuh semua ada petunjuknya. Termasuk ketika kita akan berlatih hidup dalam kebenaran, dalam godliness, kesalehan, ada petunjuknya. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan semua di sini kita belajar. Petunjuknya adalah merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Nah, kita mau sekarang semua belajar. Firman Tuhan di sini bukan membaca doang ya. Tapi firman Tuhan di sini petunjuknya adalah merenungkan. Apa bedanya membaca dan merenungkan? Kalau membaca itu kita bisa jajah cepat kita baca. Tapi kalau merenungkan itu seperti kalau misalnya saya diajak makan ke rumah makan di tempat yang enak sekali, saya tidak mungkin makan langsung telan-telan minum air putih pulang, tidak.
tapi saya akan benar-benar mengecap, merasa pelan-pelan, menikmati itu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Dikecap pelan-pelan, saya suka baca firman sambil saya bayangkan, saya masukkan dalam kehidupan saya, itu adalah petunjuk pertama. Nah, petunjuknya Yosua 1 ayat 8 di situ dikatakan renungkan firman perkatakan, tapi kurikulumnya adalah, di situ dijelaskan renungkan perkatakan. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah petunjuknya itu dengan kurikulum renungkan perkataan, harus disiplin. Sebab tadi dikatakan siang dan malam. Tidak cukup hari Minggu saja kita ke gereja. Atau mungkin ibadah tengah minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita siang dan malam. Dan yang ketiga di sini adalah praktekkan. Bagaimana berlatih? Saya ulang. Pertama, kita harus mengikuti petunjuk. Petunjuknya adalah firman Tuhan. Kurikulumnya adalah renungkan dan perkatakan. Ingat, bukan cuma sekedar dibaca, tapi renungkan dan perkatakan. Yang kedua adalah disiplin, sebab firman Tuhan mengatakan siang dan malam. Yang ketiga adalah praktekkan. Dan jangan khawatir, ketika kita mempraktekkannya, kita tidak sendirian. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, bahwa Roh Kudus yang di dalam kita akan senantiasa mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang sudah pernah kita baca, yaitu firman Tuhan. Saya akan sedikit memberi kesaksian juga. Seperti Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa Maret tahun lalu masih awal-awal orang kena COVID di pasien 1, 2, 3. Suami saya Pak Roni duluan kena. Dan jangan lupa selain kita belajar merenungkan firman, 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata iblis itu selalu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia mencari mangsa dengan cara gimana? Dia menembakkan panah api pada pikiran kita. Jadi pada waktu Pak Roni suami saya didiagnosa COVID pada waktu itu, iblis langsung menembakkan panah api. Dan suami saya masuk ke rumah sakit 21 Maret. 22 Maretnya saya ingat sekali beredar kabar di medsos, di WA-WA grup, di Instagram, daftar hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Dan beberapa di antara orang tersebut kami kenal. Iblis menembakkan panah api. Mati suamimu. Tidak ada harapan suamimu. Karena pada waktu dokter memberitahu kepada saya, suami saya COVID, kondisinya sudah dalam kondisi yang berat. Jadi kondisi suami saya COVID memang berat dan cukup terlambat. Iblis mengintimidasi saya, mati, tidak ada harapan. Disitulah Roh Kudus di dalam saya membantu saya, mengingatkan saya untuk semua firman yang sudah pernah saya baca. Tuhan Roh Kudus mengingatkan kepada Yesus ketika buat mujizat. Kemudian saya perkatakan, ingat tadi kurikulumnya, merenungkan firman dan memperkatakan. Ketika Roh Kudus mengingatkan saya memperkatakan, Yesus, kalau engkau mau, engkau akan sanggup menyembuhkan suamiku. Yesus, asalku jamah jubahmu, engkau akan sanggup menyembuhkan suamiku. Disitulah pikiran saya berlatih. Disitulah ketika iblis mengintimidasi, sebaliknya saya melatih pikiran saya. Saya melatih pikiran saya. Dan itu perlu proses dan peperangan sekali lagi di pikiran. Satu sisi iblis mengintimidasi, mati, mati. Tapi satu sisi lagi Roh Kudus mengingatkan, di situ medan peperangan dan sayalah yang harus memutuskan. Lanjut lagi, kita akan selanjutnya lihat, sebelum nanti terakhir saya tutup, dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ayat yang terkenal dan sering kita dengar. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau nanti semua baca lagi ayat ini di rumah, ayat selanjutnya dengan ayat 24, 25, 26, 27 di situ diikuti dengan mulut, mata, langkah hidup kita. Tapi semua dimulai dari Amsal 4 ayat 23, hati. Ternyata kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, hati ini adalah let, yang artinya kembali lagi kepada pikiran, kembali lagi kepada memori kita, mind kita. Jadi firman Tuhan yang mengajar, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan.
Jagalah memori kita dengan segala kewaspadaan. Dan saya mau tutup dengan ini, bahwa dalam segala keadaan tetaplah berharap. Kenapa? Apa hubungannya berlatih dan berharap? Karena tadi 1 Timotius 4, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa ketika kita melatih hidup dalam godliness, ketika kita melatih hidup dalam kebenaran, mengandung janji. Janji bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi janji juga untuk hidup yang sekarang. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam godliness, janji itu pasti akan terjadi. Maka saya tutup dengan Ibrani 6 ayat yang ke-19-20. Di situ dikatakan pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa sih? Sauh itu jangkar. Dan dikatakan sauh yang kuat. Bukan sauh yang gak bisa nancap, tapi sauh yang nancap dengan kuat dan aman. Kuat dan aman, dan perhatikan ayat ini, bagi jiwa kita. Kembali lagi kepada apa? Jiwa di sini kembali kepada pikiran, perasaan kita. Nah, pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan kita dalam Yesus tidak sia-sia. Sebab firman Tuhan dikatakan, aman dan kuat bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kenapa pengharapan kita aman dan kuat bagi jiwa kita? Karena pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu Yesus sendiri yang menjadi pengharapan kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Kami 13 tahun tinggal di Pulau Lombok, Mataram. Awal kami menggembalakan di sana. Dan kami terkenal kalau di Lombok kan ada gili terawangan, gili air, gili meno, dan masih ditemukan banyak gili-gili lain yang sangat cantik-cantik, yang sangat indah-indah. Dan pada waktu kami tinggal di sana, kami sering sekali bawa tamu untuk nyebrang ke sana. Kadang-kadang naik boat kecil, kadang-kadang naik boat yang cukup besar, bisa 20-30 orang. Dan ada tukang kapalnya kan, tukang boatnya. Dia duduk di belakang, dia yang pegang setirnya, dia yang pegang mesinnya. Seringkali kami ngalamin ombak yang begitu keras. Tapi jemaat yang orang-orang di Lombok asli selalu mengajar kami seperti ini. Jangan takut Pak, sebesar apapun ombaknya, selama tukang boot di belakang masih tetap tersenyum, berarti kita aman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Tukang kapal kita yang dalam hal ini artinya Yesus tidak akan pernah jadi ikut kelabakan atau khawatir. Dia selalu tersenyum karena dia yang pegang hidup kita, tidak akan pernah jadi khawatir karena kekuatan kita justru dalam dia. Nah, apa yang selanjutnya dikatakan? Selama dia tetap tersenyum, kita tetap aman. Nah, begitu sudah mendekati ke pelabuhannya, tukang bootnya akan ambil tali dan jangkar. Ini masih agak beberapa meter gitu ya. Dia lemparkan jangkarnya, dia tahu tempatnya, dia lemparkan jangkarnya. Begitu jangkar menancap, kapal masih terombang-ambing. Tapi perhatikan, begitu jangkar menancap, seterombang-ambing apapun juga, kapal tidak akan hanyut. Nah, demikian juga hidup kita. Jangkar kita kuat. Walaupun ada badai dalam kehidupan, walaupun mungkin saat ini setiap kita mungkin yang mendengar di rumah ekonomi lagi susah, keluarga ada yang sakit, pas-pasan semuanya, jangan khawatir. Latihlah pikiran kita, latihlah hidup benar, sebab janji itu ya dan amin pasti. Yesus yang memegang hidup kita, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Dan jangkar itu menancap, tukang kapal akan menarik kapal dengan ikutin tali dan menarik ke depan, dan para penumpang bisa turun. Perhatikan, jangan khawatir. Saat ini kalau mungkin kita bingung harus kerja apa lagi ya, ini itu ya, latihlah hidup benar dahulu, minta Tuhan hikmat ke depannya apa. Saya percaya setiap kita pasti akan berpegang janji yang tidak akan pernah sia-sia itu. Mari kita beribadah, mari kita berlatih, beribadah maksud saya, berlatih dalam kehidupan soal-soal pokok sehari-hari. Caranya gimana? Satu petunjuk,
Petunjuknya apa? Firman Tuhan. Kurikulumnya apa? Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, disiplin siang dan malam. Yang ketiga, jangan khawatir. Ketika kita mempraktekkannya, ada Roh Kudus dalam kita yang senantiasa akan mengingatkan kita. Dan mari bersama-sama menerima janji Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami akan terus berpegang pada-Mu Tuhan, sebab pengharapan kami tidak sia-sia. Dan kami akan terus berlatih, belajar hari ke sehari. Kami akan mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan kami tinggal tetap. Kami akan terus hari ke sehari bertumbuh dan belajar. Kami akan tekun di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak akan pernah goyah, kami akan tinggal tetap bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.